Teman-teman, ini kita dari Grand Harmony 5 Tenjo lanjut menuju ke Puri Harmony 3 Cisoka. Nah, ini kalau Puri Harmony Cisoka 3 ini berada di Jalan Raya Cisoka ya. Nah, ada angkot juga yang lewat, tapi dari Jalan Raya itu kita harus masuk gang sekitar berapa? Sekitar 400 meter lah. Terus kita akan sampai di gerbangnya di samping Agro Subur ya, teman-teman. Oke. Ikutin aku ya. Nah, kita udah masuk gerbangnya nih. Mari cus. Sahabat Ramas Bangsa dan Sanair, welcome back my YouTube channel. Oh iya, berjumpa lagi bersama aku Putri. Nah, ini aku lagi di Puri Harmony Cisoka 3 nih. Ini adalah rumah subsidi, konsepnya konsepnya klaster. Jadi rumahnya itu 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, terus sudah free dinding belakang ya, teman-teman. Tuh. Dindingnya sudah kayak gitu. Oke, untuk lebih lanjut bisa hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa yang belum dukung aku, monggo jalali ya, di subscribe, di like, di komen, serta di share teman-teman kalian. Oke, yuk kita lanjut aja, kita lihat progresnya. Yuk kita lanjut aja ya. Sekarang kita mau lihat untuk update progresnya PH 3 Cisoka rumah klaster cicilan subsidi. Wow, kenapa dibilang klaster? Nah, soalnya ini PHCK ini, PH 3 Cisoka ini dia dipagar keliling ya, teman-teman. Jadi dari hanya one gate untuk masuk ke lokasi. Jadi kiri dan kanan belakang itu tertutup semua. Nah, ini tipe rumah 3060, sudah free dinding belakang dan kamar mandinya di belakang. Untuk kusennya ini sudah aluminium, teman-teman. Aluminium yang tidak bikin kita luka gitu. Soalnya ada beberapa perumahan yang menggunakan aluminium yang kasar dan kalau kesenggol itu langsung luka. Oke, teman-teman, ini kita lanjut aja ya. Ini rumah 2 kamar tidur, 1 kamar mandi di belakang, sudah free dinding belakang juga ya, teman-teman. Jadi kalian tuh tinggal masuk aja dan tutup belakang. Nah, untuk DP ini murah banget, mulai dari 4 juta itu sudah all in, teman-teman. Booking 1 juta, sisanya dibayarkan, nanti bisa dicicil juga kok. Nah, apa sih yang bikin kalian ragu untuk mengambil rumah subsidi atau rumah yang kalian impikan itu? Masalah dana. Sebenarnya sekarang itu pemerintah memudahkan banget buat kalian-kalian yang punya penghasilan rendah, minimal itu 2,7 juta ya, teman-teman. Jadi seandainya kalian punya gaji 3 juta, itu masih bisa banget kalian buat ambil rumah. Untuk DP sih bisa dicicil ya, jadi nggak usah kalian pusing, waduh kak aku nggak ada ininya nih, nggak ada DP. Kan DP-nya bisa dicicil, yang penting kalian booking dulu dan dipastikan BI checki kalian itu bagus.
tidak pernah namanya kredit macet, tidak pernah pinjol-pinjol gitu kan. Pinjol boleh sih, nggak masalah. Yang penting kalian bayarnya lancar gitu, teman-teman. Oke, daripada cuap-cuap, don't forget dan ojo lali ya, entong hilapnya didukung channel Putri Anma supaya semakin semangat membagikan progres-progres kepada teman-teman yang lagi nyari ataupun yang sudah booking ataupun yang lagi pengen booking. Nah, buat info langsung aja subscribe, like, comment, serta share teman-teman kalian. Dan yang butuh info langsung aja hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Atau follow juga nih IG-nya Putri Almas dan TikTok-nya Putri Almas. Nah, kalian bisa DM di situ ataupun kalian langsung bisa WA. Siap bantu kalian sampai akad, guys. Nggak usah khawatir, kita kawal dari awal. Jadi bukan kita bukan hanya menjual tapi kita melayani. Oke, don't forget ya. Nah, kalau ini adalah blok belakang yang lagi on progress ya teman-teman. Ini DP-nya mulai dari 4 juta loh. Jadi 4 juta itu kalau dicicil misalnya seindennya 3 bulan, nah kan bisa dibayar 3 bulan. Ataupun gini, indennya 6 bulan, itu bisa kalian bayar. Lah kan enak bayarnya cuman nggak nyampe 1 juta sebulan ya kan, tinggal 3 juta lagi kan, 3 juta dibagi 2 6 kan ya pas lah, atau 5 bulan kan bisa ya, satunya bayar 500, biasanya bayar 1 juta kan pas gitu teman-teman. Oke, ikutin aku ya, jangan bosen-bosen ikutin Putri, tidak akan rugi karena ini Putri selalu membagikan hal-hal positif kepada teman-teman yang mau punya rumah. Yang nggak mau punya rumah juga nggak apa-apa, nonton aja. Kalau nggak mau nonton ya silakan di skip aja ya. Kalau yang butuh info langsung aja hubungin. Terus kalau mau lihat ininya spill-spillnya bisa langsung follow TikToknya Putri Almas. Oke teman-teman, sekian dulu kebersamaan kita. Kita lanjut lagi di next time. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, serta di share ya teman-teman kalian. Oke, kalau mau survei, bikin temu janji aja sama Putri. Insya Allah Putri temenin, diberi penjelasan yang jelas, sedetail mungkin. Tidak akan dibiarkan begitu aja kalian survei tanpa didampingi. Oke, bye.